Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Busyairi radhiyallahu ta'ala anhu Allah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi wa bi kulli fadlin amin Allahumma amin. Beliau mengatakan apa? Adz-dzikru silahul murid li naili ma yurid. Syekh Abdul Qasim Al-Busyairi beliau mengatakan adz-dzikir, zikir kepada Allah, zikir kepada Rasulullah. Silahul menjadi senjata bagi para penuntut ilmu li naili ma yurid, untuk dia mendapatkan apa-apa yang diinginkan. Adzikru silahul murid, adzikur silahul murid di naili ma yurid. Zikir merupakan senjata bagi para tiap-tiap pelajar ilmu li naili ma yurid, untuk mendapatkan apa saja yang diinginkan. Nah, jadi kita ini ada korelasi antara belajar dan berzikir. Nggak bisa orang belajar tanpa berzikir. Harus belajar dan berzikir. Enggak juga berzikir tanpa belajar. Berzikir harus juga dengan belajar. Kalau kita udah belajar sambil berzikir, enggak kita tinggalin zikir-zikir kepada Allah. Enggak kita tinggalin zikir-zikir kepada Rasulullah. Maka apa? Kita akan mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Pasti Allah Ta'ala berikan untuk kita semuanya. Makanya jangan malas. Kita ngaji, jangan malas. Zikir jangan malas. Minimal harus istiqomah. Pegang satu wiridan salaf kita apa? Minimal ratib. Ratibul hadad kita istiqomah. Ratibul atas istiqomah. Ratibul atas itu istiqomah. Harus kita istiqomah. Satu saja kita pegang. Ya, biar apa? Biar sinkron antara kita dengan ilmu dan zikir. Sehingga apapun yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.